Pemirsa, disiplin dalam penerapan prokes di tengah berbagai kelonggaran aktivitas masyarakat saat ini harus terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah memberikan pemahaman bahwa kesehatan berada di atas semua faktor kehidupan. Tujuannya tentu agar masyarakat selamat dan terhindar dari virus corona. Hidup berdampingan dengan COVID-19 saat ini menjadi pandangan baru, sebagai upaya menyeimbangkan aktivitas masyarakat dan melindungi diri dari penularan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali sendi-sendi kehidupan yang telah lama mati suri. Terlebih di Bali, yang bernafaskan adat dan budaya, sudah lama tertidur akibat pembatasan-pembatasan kegiatan. Saat ini, Bali telah bangkit dengan aktivitas budaya dan penyesuaian kegiatan adat yang disambut baik oleh masyarakat. Namun, pemahaman bahwa kesehatan merupakan bagian terpenting di atas segalanya juga agar tidak dilupakan. Uh, yaitu, pemahaman, kalau saya sih, lebih banyak mengajak masyarakat supaya dia ngerti gitu. Ngerti bahwa kalau dia menjaga kesehatannya, dia sehat, keluarganya sehat, lingkungannya juga sehat. Walaupun saya kadang-kadang ada odalan, ada upacara ngaben masal gitu, saya larang, ngerti. Tolong, jangan dulu sekarang ini masih merah situasinya mohon tunda dulu rahang dua Malih bungkuran mau atas kesadaran itu itu atas kesadaran bersama malah itu yang kami pergunakan kami tidak mau menekan harus begini harus begini enggak saya juga tidak pernah mengenakan sanksi ya sanksi adat gitu enggak pernah tapi kami ajak dia bersama-sama mengerti apa sih permasalahan kita bersama itu yang yang kami lakukan selama ini karena desa kami besar begini tidak mungkin gitu. Desa adat sebagai tingkat dasar yang bersentuhan langsung dengan kerama atau masyarakat haruslah memberikan pemahaman secara masif. Bagi Arte menegaskan cara-cara dan pendekatan secara persuasif perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kerama tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Juliana Bali TV.